Sehingga memang benar-benar merupakan representasi dari medali emas yang akan kita perebutkan. Nah, pada hari-hari ini kita akan kumpulkan semua yang akan masuk timnas untuk dibimbing dari segi presentasinya, laporan akhirnya, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan PKM. Sehingga kami berharap bahwa timnas tahun ini adalah merupakan milik ITS. Namun demikian, kita sebagai tim yang banyak itu tidak boleh tinggi hati, karena semua pesaing itu adalah memiliki kemampuan yang sama, memiliki peluang yang sama, sehingga kita harus berhati-hati dan juga harus siap semaksimal mungkin. Target untuk emas tadi insya Allah 6 medali emas. Itu adalah target yang realistis bagi ITS, karena memang pesaingnya juga luar biasa. Mudah-mudahan target ini bisa tercapai. Mohon doa restu semua kawan ITS. Ya, kalau dilihat dari 5 besar, itu ada IPB, kemudian UGM, Universitas Brawijaya, dan ITB. Itu semua memiliki peluang yang sama untuk menjadi juara umum. Karena dari universitas tersebut, itu kemampuannya luar biasa, sehingga kita tidak mudah kita akan memperoleh medali emas, karena kita harus berusaha maksimal. Reward untuk kalau medali emas ada 2 kali SPP ya, jadi 1 tahun dua setara dengan 2 kali SPP, itu yang diberikan oleh ITS. Saya kira sudah biasa. Mungkin juga sebetulnya yang reward yang utama adalah bagi mahasiswa itu sendiri, dia memperoleh sertifikat, dia memperoleh pengalaman yang berharga, sehingga dia sudah tidak canggung untuk berkomunikasi dan berhadapan dengan dunia luar, terutama dalam prestasi-prestasi nasional maupun internasional.